Halo Sobat Pans, di video kali ini kita akan membahas efek pemilu dalam berinvestasi. Pertama, kita harus tahu dulu bagaimana kondisi ekonomi Indonesia di tahun pemilu 2024. Pada tanggal 16 Agustus 2023, Bapak Presiden Joko Widodo menyampaikan nota keuangan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 diperkirakan 5,2%. Investasi sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Semakin besar investasi yang masuk, maka negara tersebut dapat membangun infrastrukturnya, membangun ekonominya. Ada beberapa sektor yang akan lebih diunggulkan dibandingkan lainnya di masa pemilu, seperti sektor infrastruktur dan konstruksi, sektor konsumsi, sektor telekomunikasi, sektor properti, sektor media, sektor keuangan.